Ayu Ting Ting, kecuali nggak single, jangan berurusan sama saya. Ayu Ting Ting harus menerima dirinya menjadi bahan gunjingan netizen, begitu dirinya digantikan lawan jenis. Bahkan saat bersama teman satu manajemennya, gosip itu ternyata muncul. Salah satu saat melihat kedekatan Ayu dengan Krishna Fahrezi, penata rambut. Saya cuma ngusap dada aja, dibilang dekat dengan Krishna. Saya dekat sama Firman, road manajernya. Saya dibilang sama Firman. Saya dekatnya dengan Kiki, anggota manajemennya. Saya dibilang sama Kiki. Ntar lama-lama saya sama driver saya, Pak Boeing. Saya mah santai aja, jelasnya seperti di tayangan KH Entertainment. Pelantun Sambalado itu mengatakan statusnya masih single dan terbuka dengan siapa saja yang mau mendekat. Saya selalu membuka hati, saya nggak pernah menutup hati. Saya berteman dengan siapa saja, nggak pernah menutup. Saya baik saja, kalau soal jodoh saya nggak bisa paksain. Semua jodoh sudah diatur, bebernya. Artis 28 tahun itu juga menampik memberikan harapan palsu alias babe terhadap drummer Elemen, Didi Riyadi, sehingga keduanya tak berlanjut ke jenjang yang serius. Maksudnya gimana babe? Aduh, saya bukan tipe orang yang begitu. Saya mah baik sama siapa saja, tegasnya. Ayu yang ditanya soal perempuan tipe seperti apa, apakah suka mengejar atau dikejar, menjawab santai. Biasa saja, tantenya. Saya apa saja kalau dia memang baik, single kenapa enggak, jelasnya mantan kekasih Sahir Rizek ini. Ibu satu anak ini menekankan soal satu single buat pria yang ingin mencuri hatinya, sebab dia tak ingin publik salah menilainya lagi. Ayu mengaku beberapa temannya ada yang menjodohkan, ada dijodohkan sama teman. Enggak usah selebriti, orang biasa aja, pungkasnya.